الله يتمنى لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jadi insya-Allah kita sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, anjuran doa Dung Bulu Gading. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata pengarang rahimahullah subhanahu wa ta'ala, saya ingat dah mana berarti tengok ni. Mana dah ingat? Wa'in wa in kana salama fatat al-jum'ah. Tu kan, okay, kita ambil depan sikit ya. فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم وافقه فيما هو فيه ثم صلى ركعة بعده وإن كان سلم فاتت الجمعة. Ni sebenarnya kita kena ambil depan lagi ni. ومن زحم عن السجود فأمكنه على إنسان فعل وإلا وإلا فالصحيح أنه ينتظر ولا يومئ به، ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه سجد، فإن رفع والإمام قائم قرأ أو راكع فالأصح يركع وهو كمسبوق. Okay, kita ambil depan sikit, orang pun kita baca dah sebab dia membantu untuk kita faham perbincangan yang berikutnya. وَمَنْ زُحِمَ عَنِ السُّجُودِ. Jadi menghalang kerana zahmah sehingga dia tidak boleh sujud. Baik. Jadi orang ramai sangat, dia nak bersujud. Jadi dia dalam i'tidal nak sujud. Fa amkanahu ala insan fa'al. Kalau dia boleh sujud di atas manusia maka dia buat. Wa illa fa sahihu annahu yantadhir. Kalau sekiranya dia tidak boleh sujud di atas manusia atau di atas benda yang ada di depan dia yang menghalang dia sujud saat itu, maka mengikut pandangan yang sahih dia kena tunggu. Tunggu sampai boleh lah. Dah dia tertinggal daripada imam, kata ulama, walaupun tertinggal daripada imam dimaaf. Kerana ada keuzuran. Boleh tak dia nak isyarat sujud? Katanya wala yumi'u bih. Tidak boleh dia isyarat dengan bukan sujud. Wala yumi'u bih. Wala yumi'u bih. Wala yumi'u bih sujud. Katanya tu ma'in tamakkana qabla ruku' imamihi sajad. Kemudian jika bolehlah dia sujud sebelum daripada rokok imamnya. Sebelum daripada tu imam rokok pada rokaat yang berikutnya, maka sujud. Tapi fa'in rafa'a wal imamu qa'imun qara'. Lepas daripada sujud dia pakai kepada qiyam, tiba-tiba imam masih lagi berdiri, maka dia kena baca fatihah. Aw raki'un, masa dia bangkit saat itu imam rokok dah, maka fad asahu yarka'. Mengikut kauli yang asah, dia kena rokok bersama dengan imam. Wahuwa kamasbuq, dia adalah seperti makmum masbuq. Okay. Katanya fa'in kana imamuhu faragha minar ruku' walam yusallim
wafaqahu fi ma huwa fihi thumma salla rak'atan ba'da. Maka jika adalah imamnya telah selesai daripada rukuk, selesai dah daripada rukuk, walam yusallim, padahal tu imam belum lagi memberi salam, ketika tu wafaqahu fi ma huwa fihi thumma salla rak'atan ba'dahu, mesti makmum tersebut kena muwafaqah dengan imam pada rukun yang imam berada di dalamnya. Kemudian setelah daripada itu dia kena sembahyang satu rakaat selepas daripada salam imam. Selepas daripada salam imam dia kena sembahyang satu rakaat. Okey, maksud dia lagu mana? Okey. Sekarang ni makmum tersebut dia tidak sempat untuk rakaat ataupun dia tidak boleh rakaat kerana ada penuh orang depan dia. Tak ada ruang untuk dia rakaat. Okey. Jadi apabila tidak ada ruang untuk dia rakaat, maka dia boleh rokok atas orang. Tiba-tiba tak boleh nak rokok atas orang juga. Tak boleh. Orang pangkat tinggi belakang nak rokok orang ni. Alah, sudah lah. Orang semayang tangga dah depan. Tinggi pula tak rokok atas orang ni. Okey. Jadi dia kena tunggu lah. Tunggu sehingga dia boleh rokok. Tiba-tiba boleh dia rokok, dia pun rokok. Eh, bukan rokok. Silap. Sujud. Oh, tukar lagi. Saat ni tukar dah sekali. Okey. Dia tidak boleh sujud sekali lagi. Ya. Tukar. Dia tidak boleh sujud kerana penuh orang depan. Maka kalau dia boleh sujud atas orang, dia sujud atas orang. Kalau tidak boleh sujud atas orang, maka dia kena nanti. Tiba-tiba dia nanti, boleh dah dia sujud. Maka dia sujudlah walaupun untuk imam tinggal dia, dimaafkan untuk dia. Baik, ada keuzuran dia ketika ni. Jadi, katakanlah masa dia bangun tu, tu imam masih lagi qiyam. Masa dia bangun kepada qiyam, dah selesai dah sujud, dia bangun kepada qiyam, tu imam masih lagi qiyam, maka wajib dia kena baca Fatihah. Macam biasalah. Kalau dia bangun tu imam rokok dah, maka dia kena rokok sebab hukum dia seperti makmum masbuk pada ketika tu. Okey. Kalau dia bangun, tu imam tu selesai dah daripada rokok. Dia bangun, tu imam selesai dah daripada rokok. Ataupun, bukan. Tak silap lagi. Sekejap, minum air dulu. Okey, fa in kana imamuhu faragha min ar-ruku' wa lam yusalli. Okey, gini. Masa dia baki, bukan dia sempat dalam qiyam, bukan sempat dalam rokok, bukan sempat ketika tu imam selesai daripada rokok. Jadi kita faham masalah ni gini. Jadi oleh kerana dia bangun saat ni tu, dia tidak sempat ketika imam qiyam, maka dia mengambil hukum makmum masbuk. Makmum masbuk tidak dihitungkan rakaat dia melainkan dia kena dan rokok bersama dengan imam. Jadi ketika dia bangun, tiba-tiba tu imam selesai dah daripada rokok, maka dia tidak boleh rokok dah. Mesti dia kena berada pada rukun yang imam berada. Kena muafakat dengan imam. Sebagaimana kita makmum masbuk, kita sampai Allahu Akbar, tu imam duduk i'tidal, tidak boleh kita rokok, mesti kita kena i'tidal. Jadi kita kena faham dia ni, kedudukan dia, oleh kerana dia tidak sempat mahal qiyam imam, jadi tidak sempat tempat qiyam imam, maka dikirakan dia makmum masbuk. Makmum masbuk dia tidak sempat, tidak dikirakan ataupun tidak tidak dikatakan dia sempat rakaat, malaikat dia mesti kena rokok bersama dengan imam. Sekarang ni dia bangkit, tiba-tiba tu imam selesai dah rokok. Jadi lupulah rakaat tu bagi dia. Boleh tak dia nak rokok? Tak boleh lah. Mesti dia kena berada pada keadaan ataupun rukum imam berada. Itu maksudnya walam yusallim wafaqahu fi ma huwa fi. Kalau tu imam bagi salam dah, ada hukum lain lah. Lepas tu lepas daripada tu thumma salla raka'atan ba'dahu, kerana raka'at tu lupuk dah bagi dia. Kemudian dia kena sembahyang satu raka'at selepas daripadanya. Okey. Wa in kana sallama fatatil jum'ah. Dan jika adalah ia imam telah memberi salam. Bangun je dah tu imam bagi salam, laju tu imam. Bangun tu imam bagi salam. Maka apabila tu imam bagi salam, fatatil jum'ah, lupuklah jum'ah bagi dia. Sebab dia lupuk, okey, kita kabur lagu mana? Makmum, dia mesti kena sempat satu rakaat berjemuah bersama dengan imam. Dia bukan mesti kena sempat rokok, mesti kena sempat satu rakaat. Nak kata satu rakaat, mesti dia kena sempat rokok bersama dengan imam, i'tidal bersama dengan imam, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Jadi kalau kita tengok makmum saat ni, oleh kerana dia tak boleh nak rokok, tak boleh nak sujud, kerana penuh orang depan,
maka dimaafkan dia ketinggalan daripada imam. Dimaafkan dia ketinggalan daripada imam. Tiba-tiba masa dia bangun, dia dapati Tok Imam telah bagi salam. Masa dia bangun, dia dapati Tok Imam bagi salam. Jadi bermakna untuk rakaat yang kedua, memang dia tidak sempatlah untuk rakaat yang kedua. Tapi untuk rakaat yang pertama, okay, kita tengok kejap. Dia kata kalau kita tengok dalam kitab Muridul Muhtaj, dia kata li'annahu lam tatimma lahu raka'atun qabla salamil imam fayutimmuha dhuhra. Kerana tidak sempurna baginya satu rakaat sebelum daripada salam imam. Okey, betul lah. Baik. Sekarang ni tengok ah. Dan jika adalah ia imam telah memberi salam. Maka luputlah Jumaat daripadanya. Tadi imamnya selesai daripada rakaat dan belum lagi beri salam. Sekarang ni tu imam bagi salam dah. Sedangkan di masalah tu imam bagi salam ni dia kira bangun lagi kan? Tidak bangun lagi ke bangun dah? Ha, kan? Ya kita ada orang rakaat dan rakaat kedua memang ada dah kan? Amal dah dah rakaat dua, rakaat pertama dah ada sebab dia tidak sempat selesai sujud. Sebelum daripada imam bagi salam kan? Sebab dia kira tadi dapat bangun. Ya, ya, ya. Jadi dia luput dua-dua sekali lah. Okey. Wallahu a'lam. Sekali lagi ya. Cuba kita tengok. Sekarang ni kita buat taswir masalah dulu lah. Kita cuba taswir masalah. Jadi makmum ni dia tidak boleh, dia duduk dalam iktidal. Dia tidak boleh sujud kerana orang penuh depan dia. Nak sujud atau orang tak boleh. Jadi dia kena tunggu orang selesai daripada bangun. Barulah boleh dia sujud. Okey. Masalah yang pertama, dia pun sujud. Sujud, masalah yang pertama dia pun bangun ketika tu imam masih lagi qiyam. Maka dia kena baca Fatihah. Kerana dia sempat mahallu qiyamil imam. Okey, wajib dia kena baca Fatihah. Kalau tu imam rokok sebelum daripada dia selesai baca Fatihah, maka dia kena tinggal Fatihah tersebut kerana dia hukum seperti makmum masbuk. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, masa dia bangun saat itu, dia bangun tu imam dalam keadaan rokok, maka mesti dia kena rokok bersama dengan imam. Dia seperti makmum masbuk. Yang kedua. Yang ketiga, masa dia bangun tu imam saat itu selesai dah rokok, maka dia tidak sempat rokaat tersebut. Dia mengambil hukum makmum masbuk, dia mesti kena muafakat dengan tu imam pada rukum tu imam berada. Yang ketiga. Yang keempat, tu imam bagi salam lah. Okey, tu imam bagi salam ni, kalau tengok sini dia kabur secara ringkas. Cuma kita tengok daripada segi kaedah dulu kan, ya. Kaedah mazhab Imam Syafi'i. Okey, dia katakan wa in kana sallama fatatil jumu'ah. Dan jika telah adalah ia imam memberi salam. Wa in kana sallama fatatil jumu'ah ni dia ataf pada kata fa in kana imamuhu faragha min ar-ruku'. Baik, dan jika adalah dan jika adalah imamnya memberi salam. Okey, kalau fa in kana imamuhu, dia ada kait dengan yang sebelum daripada ni. Fa in rafa'a wal imamu qa'imun qara aw raki'un fal asahhu yarka' wa huwa kamasbuq. Fa in kana imamuhu faragha min ar-ruku' wa lam yusallim wafaqahu fi ma huwa fihi thumma shalla rak'atan ba'dahu. Wa in kana sallama fatatil jum'ah. Baik. Kita kalau wa in kana sallama fatatil jumu'ah ni boleh kita buat beberapa kita boleh taswir beberapa masalah. Masalah yang pertama, boleh kita kata dia nanti tak sujud. Dia nanti tak sujud sehinggalah tu imam selesai memberi salam. Okey, dia nanti tak sujud. Ni rakaat pertama, tu imam masuk rakaat kedua selesai bagi salam dah. Maka lupalah jumu'ah bagi dia. Kerana dia tidak sempat satu rakaat bersama dengan imam.
Sebab dia dikirakan sempat satu rakaat bersama dengan imam, dia ada dua pandangan lah. Ada, okay, kita ambil satu pandangan ni kita sebut. Mesti dia kena sempat berjemaah sehingga sujud yang kedua. Baru dikirakan sempat satu rakaat sehingga sujud yang kedua. Ada pandangan yang kedua mengatakan bukan setakat sujud yang kedua, bakal dia mesti kena sempat berjemaah dengan imam sehingga bagi salam imam. Ini khilaf di antara imam Ibn Hajar dengan imam Romli. Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu kita jelas. Ataupun dia saat ni oleh kerana katakanlah dia sempat dah sujud yang kedua bersama dengan imam. Okey, kalau dia sempat sujud yang kedua bersama dengan imam. Bukan sempat sujud yang kedua bersama imam. Dia selesai sujud yang kedua, lepas tu masa dia bangun, tiba-tiba tu imam bagi salam. Adakah dikirakan sempurna baginya satu rakaat ataupun tidak? Oh, ni anda kena tengok. Anda dah ingat masalah ni. Sebab gini, anda yang anda ingat sebelum daripada ni, khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Romli, dikirakan sempat satu rakaat bagi sembahyang Jumaat saat itu, adakah kira hanya hingga kepada sujud yang kedua ataupun hingga kepada bagi salam? Atau ada khilaf, ada setengah kata hingga sujud yang kedua sahaja. Ada setengah kata hingga bagi salam. Jadi wallahu a'lam, nanti kena kaji semula masalah ni. Ada ingat. Wallahu a'lam. La adri. Baik. Okey, kita sambung balik Masalah ni kita kena kaji semula. Katanya wa illam yumkin husujudu hatta raka'al imam fa fi qawlin yura'i nazma nafsihi wal azharu annahu yarka'u ma'ah. Dan jika tidak boleh makmum tersebut untuk sujud sehingga rakaat oleh imam. Okey, masih lagi tidak boleh sujud sehingga tu imam rakaat. Fa fi qawlin yura'i nazma nafsihi, pada satu pandangan dia kena merai susunan sembahyang dia. Wal azhar annahu yarka'u ma'ahu. Mengikut kaul azhar, dia mesti kena rakaat bersama dengan imam. Okey, yang tadi kita silap lah. Contoh tadi kita silap. Kita ada silap tadi satu contoh. Kita katakan ni, dia nak sujud rakaat yang kedua. Tiba-tiba tu imam bangun, siapa ke tu imam bagi salam. Kita buat contoh gitu kan tadi kan. Sepatutnya dah buat contoh gitulah. Sebab hak ni salahlah contoh tadi kita buat. Kita sebut sekali lagi contoh kita buat tadi. Kita kata dia duduk dalam iktidal untuk sujud, tapi orang penuh depan dia nak sujud. Maka dia tunggulah. Lepas tu kita kata sehinggalah tu imam bagi salam, dia nak sujud lagi. Maka kita kata dia saat itu tidak sempat satu rakaat bersama dengan imam, maka luputlah Jumaat. Kita letak masalah ni kepada ibarat sebelum daripada ni. Sedangkan masalah yang kita sebut saat ini untuk ibarat selepas daripada ni. Okey, silap kita situlah. Jadi bermakna yang ibarat sebelum daripada ni tu, jadi tidaklah sampai kepada dia tidaklah sampai kepada dia tu tak boleh sujud sehingga tu imam masuk kepada rakaat yang kedua. Okey, untuk masalah yang sebelum daripada ni. Sekali lagi ya. Bolok sikit. Okey. Tadi kita kata kepada, kita ulang balik. Ni benda yang payah, tak apalah ulang banyak kali. Kita kata makmum saat ni tu tidak boleh sujud kerana ada penghalang di hadapan dia. Baik. Maka dia nantilah sehingga dia boleh sujud. Maka dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan tiga rukun yang panjang kerana ada keuzuran. Setelah daripada dia sujud, dia pun bangun. Dia bangun kalau dia dapati bahawasanya tu imam masih lagi qiyam, mesti dia kena baca Fatihah. Okey, satu. Yang keduanya, kalau dia masa dia bangun, dia dapati tu imam telah rokok, maka dia mesti kena rokok bersama dengan imam. Gugur Fatihah daripada dia kerana dia mengambil hukum makmum tersebut. Yang kedua, yang ketiganya, masa dia bangun saat itu, tu imam selesai dah rokok, maka tidak boleh lagi dia rokok. Bukan mesti dia kena berada kepada rukun yang tu imam berada kerana dia adalah makmum masbuk. Maka lepas daripada tu imam bagi salam, dia kena tambah satu rakaat kerana rakaat tu telah terlepas bagi dia sebab dia tidak sedang rakaat bersama dengan imam. Yang keempat, masa dia bangun tu imam bagi salam dah. Masa dia bangun, tu imam bagi salam. Tu wa in kana sallama, maka ketika tu luput Jumaat.
sebab dia terlupa Jumaat. Okey, kalau kita tengok alasan yang disebut oleh Khatib Asy-Syarbini, kerana tidak sempurna baginya satu rakaat sebelum daripada salam imam. Tidak sempurna baginya satu rakaat sebelum daripada salam imam. Maka hendaklah dia menyempurnakan sembahyang tu sembahyang zuhur. Lepas tu dia kata, berbeza kalau sekiranya dia masa dia akak kepala daripada sujud, lalu tu imam bagi salam pada ketika itu. Oh, okey, boleh faham lah. Kena baca syarah dia. Okey, gini. Tengok dia, dia kita baca yang disebut oleh Khatib Syarbini ya. Syarbini, li'annahu lam tatimma lahu raka'atun qabla salami imam. Kerana tidak sempurna baginya satu raka'at sebelum daripada salam imam. Maksudnya dia tidak sempat satu raka'at berjemaah bersama dengan imam. Maka ketika itu mesti dia kena sempurnakan sembahyang itu sebagai sembahyang zuhur. Okey, bi khilafi ma law rafa'a ra'sahu min as-sujud, berbeza kalau sekiranya dia mengangkat kepalanya daripada sujud. Okey, dia angkat kepala, fasallama al-imamu fil hal. Ketika tu imam bagi salam, maka fa'innahu yutimmuha jum'ah. Dia kena sempurnakan sembahyang tersebut sebagai sembahyang Jum'ah kerana dia sempat satu raka'ah bersama dengan imam. Okey, jadi jelaslah di sini. Jadi masalah wa in kana sallama fatatil Jum'ah. Kalau sekiranya tu imam memberi salam, okey, tu imam memberi salam, kita kena buat tu imam bagi salam ni sebelum daripada dia angkat kepala daripada sujud. Okey. Okey, maksudnya dia belum lagi sempurna sujud. Tu imam bagi salam sebelum daripada dia angkat kepala daripada sujud. Okey, boleh jelas kan? Jadi bermakna tu imam bagi salam dia tak angkat lagi. Jadi bermakna dia tidak sempat satu rakaat berjemaah bersama dengan imam. Kerana dikirakan satu rakaat ni adalah setelah dia sempurna sujud. Baru dikirakan satu rakaat. Okey. Adapun kalau sekiranya dia sempat mengangkat kepala daripada sujud, tu imam bagi salam ketika tu, maka dah Jumaat. Okey, tengok alasan yang disebut oleh Khatib Rasyid. Alhamdulillah. Puji nampak. Okey. Okey, wa in kana sallama fadatil Jumaat. Okey, habis itu. Ini masalah lain. Wa illam yumkinhu sujud hatta raka'al imam. Tidak mungkin akan dia boleh sujud. Tak boleh nak sujud. Raka'at pertama tak boleh sujud lagi. Sehingga tu imam rokok pada raka'at yang kedua. Tu imam masuk raka'at yang kedua, rokok pula raka'at yang kedua. Oh, yang kita contoh tadi. Tapi kita letak contoh ni pada ibarat sebelum daripada ni. Kita silap lah. Fafi qawlin, pada satu pandangan. Ha, ni bukan pandangan mu'tamad lah. Sebagaimana dalam mukaddimah dulu kita sebut, Imam Nawawi sebut istilah yang diguna ni. Fafi qawlin. Fafi qawlin yura'i nazma nafsih. Dia kena meraihkan susunan dirinya. Maksudnya, ha, walaupun tu imam rakaat dah, tetap dia kena sujud macam biasa. Okay, itu pandangan, satu pandangan. Ha, itu maksud dia kena meraih susunan sembahyang dia. Sebab dia sekarang ni dalam iktidal, dia nak sujud. Jadi walaupun untuk imam rakaat pada rakaat yang kedua, tetap dia kena boleh sujud. Apabila masa, sampai masa dia sujud, dia sujud. Jadi maksudnya dia tidak perlulah ikut imam. Okey, ini pandangan, bukan pandangan mu'tamad. Manakala pandangan yang kuat dalam masa Imam Syafi'i, wal azharu annahu yarka'u ma'ah. Yarka'u ma'ah. Maksudnya pandangan al-azhar, bahawasanya makmum tersebut kena rakaat bersama dengan imam. Sebab oleh kerana dia tertinggal daripada imam lebih daripada tiga rukun fi'li ataupun tiga rukun fi'li yang panjang. Nah, sebab bagi dia ni hanya dimaafkan ketinggalan tidak lebih daripada tiga rukun fi'li. Sekarang ni lebih daripada tiga rukun fi'li. Dia dalam iktidal. Okey, sujud pertama dia tak sujud lagi. Sujud kedua tak lagi. Qiyam tak lagi. Tiba-tiba tu imam rokok dah. Okey, tu imam tinggal dah qiyam. Jadi sujud pertama, sujud kedua, qiyam. Ini tiga rukun yang panjang. Imam masuk kepada rokok dah. Rokok yang kedua. Jadi tidak dimaafkan dah lebih daripada tiga rukun yang panjang. Baik. Sebab itulah dia kena rokok bersama dengan imam. Jadi apabila dia rokok bersama dengan imam, kan tadi dia rokok, dia tidak, dia rokok dah. Tiba-tiba rokok pula. Okey, nampak kan? Dia tak sujud, tapi dia rokok pula. Jadi rokok tadi tu rokok dia. Rokok yang kedua saat itu adalah rokok kerana mengikut imam. Okey, kita jadi dua kali rokok dia. Dia duduk dalam iktidal untuk tunggu sujud. Tiba dia nak sujud sehingga tu imam rokok pula rokok yang kedua. Maka kata pengikut Al-Azhar, mesti mengikut pandangan Al-Azhar, mesti dia kena rokok bersama dengan imam. Rokok bersama dengan imam adalah li'ajlil mutaba'ah. Kerana mutaba'ah, kerana terlalu jauh dah ketinggalan dia dengan imam. Baik.
Jadi sekarang ni tengok ah, kata dia wa yuhsabu ruku'uhul awal fil asah, dan dihitungkan rokoknya yang pertama. Sebab rokok yang pertama adalah rokok dia. Baik. Manakala rokok yang kedua itu adalah rokok mengikut imam. Nah, rokok yang kedua tidak dihitungkan sebab rokok mengikut imam. Rokok yang pertama tu rokok yang dihitungkan bagi dia. Lepas tu faraka'atuhu, maka satu rakaatnya. Nah, satu rakaatnya adalah mulaffaqatun, gabungan min ruku'il ula, daripada rokok rakaat yang pertama wa sujudi tsaniyah, dan sujud rakaat yang kedua. Okey, dah. Sekarang ni kaki apabila tu imam sujud, dia pun terus sujud sekali dengan tu imam. Baik. Lepas tu imam duduk antara dua sujud, dia duduk antara sujud, imam sujud yang kedua, dia sujud yang kedua. Jadi kalau kita tengok nisbah kepada rokok dia yang dihitung adalah rokok rakaat yang pertama dia. Manakala sujud saat ni tu, sujud rokok yang dihitung adalah sujud nisbah kepada rakaat yang kedua bagi imam. Okey. Jadi itu adalah satu rakaat bagi dia. Jadi apabila dia dan satu rakaat, maka dikirakan dan jumaat. Sebab itulah dia kata benda wa yudriku bihal jumaata fil ashah. Dan sempatlah dia biha, maksudnya bihadhihi raka'ah bi raka'atihi saat itu al jumaata fil ashah. Kerana dia sempat berjemaah satu rakaat bersama dengan imam. Nampak tak Zul? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal lagi masalah. Saat ni kita kata dia mesti kena pergi kepada rukun yang imam berada. Maksudnya kalau tu imam rakaat dah, mesti dia kena terus rakaat bersama dengan imam. Dia kena tinggal sujud dia. Lepas tu dia kena sujud saat ni tu ikut imam pula. Tapi sujud rakaat yang kedua imam lah. Nampak lah kan? Okay. Katanya falau sajadah, maka jika dah sujud dah, ala tertibi nafsih, mengikut susunan sembahyang. Dia tak ada rokok bersama dengan imam. Dia tetap pergi sujud mengikut susunan sembahyang dia. Aliman. Sedangkan dia tahu. Perbuatan tersebut adalah salah. Aliman bi'anna wajibahul mutaba'atu. Dia mengetahui bahawasanya kewajipan dia adalah mengikut imam. Mesti kena rokok bersama dengan imam. Ketika tu batalat salatuhu, jawab bagi lau, batal sembahyang dia. Sebab benda batal sembahyang dia? Kerana dikirakan dia telah menambah hukum. Dia kira menambah hukum. Sebab yang dituntut ketika tu bagi dia adalah rokok, bukan sujud. Tiba-tiba dia pergi sujud, jadi bermakna dia buat benda hak yang lain. Hak yang tidak dituntut kepada dia. Baik. Ni kalau sekiranya aliman. Manakala wa in nasiya, dan jika lupa dia, dia lupa. Au jahila ataupun jahil. Lupa ataupun jahil. Dia lupa ataupun jahil-jahil yang ma'zur lah. Cuma dalam masalah ni, ni oleh kerana dia termasuk dalam benda yang rumit, maka orang yang belajar pun mungkin, orang yang belajar sikit-sikit lah, mungkin terlepas pandang juga pasal ni, mungkin tidak tahu sebab benda ni termasuk dalam rawabiyuk, benda yang rumit. Okey, kalau dia lupa ataupun dia jahil, dia tetap sujud tapi dia tak tahu. Dia lupa. Dia lupa bahawasanya dia sepatutnya kena rokok bersama dengan imam, tetap dia sujud. Ataupun dia tak tahu, dia ingat kata tak apa, sujud bersama, sujud. Ingat tak ada perlu ikut imam, memang tak tahu sungguh. Katanya lam yuhsab sujuduhu al-awwal, tidak dikirakan sujudnya yang pertama. Sujud yang pertama dah kira. Sujud yang pertama maksud sujud, sujud tu lah rakaat tu. Tapi fa'idha sajada thaliyah, maka bila sujud dia yang kedua. Kan lepas daripada sujud yang pertama, dia akan bangun qiyam, dia kejar imam. Lepas tu dia rokok semula. Ya tidak. Lepas tu dia pun sujud yang kedua. Nah tu, fa'in sajadah thaniyan husi. Dihitung akan sujud yang kedua. Sebab sujud yang kedua adalah sujud yang betul. Okey. Sekali lagi ya, kita buat, kita taswif masalah. Okey. Sekarang ni, katakanlah, dia duduk iktidal, nak sujud tapi tak boleh. Sebab penuh orang depan. Nak sujud atas belakang orang pun tak boleh. Okey. Lepas tu Tok Imam pun bangun. Bangun. Tak boleh sujud lagi. Tiba-tiba Tok Imam rokok. Okey, apabila Tok Imam rokok, bermakna dia telah ketinggalan daripada imam lebih daripada tiga rukun yang panjang. Maka tidak dimaaf dah untuk dia. Mesti dia kena pergi kepada rukun imam berada. Itu kena mesti kena rokok bersama dengan imam. Okey. Tiba-tiba dia tak pergi. Dia rokok bersama dengan imam, bahkan dia tetap turun sujud.
Okey, dua. Yang pertama, dia buat dengan sengaja serta tahu hukum haram. Maka batal sembahyang dia kerana menambah rukun. Yang kedua, dia tidak tahu bahawasanya yang wajib kepada dia adalah kena mutabaatul imam ataupun benda dia buat dalam keadaan terlupa. Dia dia tahu tapi dia terlupa lah. Tak ingat. Tak ingat, tak kembali. Okey. Tetap dia sujud juga. Okey, sujud hak yang pertama saat itu tidak dihitungkan. Sebab benda tidak dihitung? Sebab dia buat benda yang salah. Sujud yang pertama dia buat benda yang salah dan tidak dihitung. Okey, sujud yang pertama. Lepas tu dia pun bangun qiyam. Okey. Qiyam tu juga tidak dihitung untuk dia. Sebab benda hak yang salah. Sebab hak yang dia sebenarnya ketika tu kena rokok. Apabila dia rokok, barulah kira. Tapi kira, kira ikut imam. Nah, nampak tak kan? Sebab dia asal kena kena rokok. Sujud yang kedua, sujud rokaknya. Bukan, bukan, bukan. Sujud rokaknya kedua. Bukan. Sujud yang kedua, sujud pada rokak yang kedua. Dia bagikan sujud rokak yang pertama satu, sujud rokak yang kedua satu. Okey. Jadi pendek kata gini, kalau kita nak lebih-lebih mudah lagi masalah ni, sepatutnya dia kena rokok bersama dengan imam. Tiba-tiba dia tidak rokok bersama dengan imam, maka setiap benda yang dia buat selain daripada rokok saat itu tidak dikira. Okey. Okey. Setiap benda yang dia buat selain daripada rokok tu tidak dikira. Oleh kerana dia buat tanpa disengajakan, terlupa ataupun jahil hukum, maka tidak batal sembahyang dia. Sujud yang pertama tak batal. Tidak membatalkan sembahyang. Sujud yang kedua, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua qiyam pula. Oh ni tidak dikira belaka. Gak masuk je rakaat, lepas tu iktidal baru kira sujud. Kedua yang pertama, lepas tu duduk antara dua sujud, sujud yang kedua barulah dikira untuk dia. Itu maksud dia. Katanya wa in nasiya aw jahila lam yuhsab sujuduhul awal. Tidak dihitung akan sujud dia yang pertama. Dia maksud sujud yang pertama ni dalam kitab Muqaddimah Al-Muhtaj, dia kata wa huwa ma ata bihi ala tartibi nazmi salati nafsi, iaitu sujud yang pertama adalah apa hak yang dia buat mengikut susunan sembahyang diri dia. Okey, dia kan rakaat pertama dia, rakaat ayat pertama dia. Okey, sebab dia tidak dikira li'annahu ata bihi fi ghairi mahalli, sebab dia datangkan sujud tersebut bukan pada tempatnya. Sebab kira, kalau kira dia ni wajib kena rokok. Batal-batal nak sembahyang dia, katanya wala tabtulu bihi salatu li'udhri. Tidak batal sembahyang dia dengan perbuatan tersebut kerana ada keuzuran. Okey. Fa idza sajada thaniyan, maka bila dia sujud yang kedua. Okey, maksud dia sujud yang kedua, tengok dalam kitab Muqaddimah Al-Muhtaj dia kata ba'da an qama wa qara'a wa raka'a wa huwa ala nisyanihi aw jahli. Selepas daripada dia bangun, atau dia baca pula, atau dia rokok, sedangkan dia saat itu lupa atau jahil, ketika tu kata dia husim, dikira akan dia akan sujud yang kedua. Nah, sebab sujud yang kedua memang betul lah. Memang betul lah. Nah, sujud dia dah. Okay, habis. Wal asahu idrakul jum'ati bihadhi raka'ah. Mengikut kawal asah, dapat jum'at dengan raka'ah ini. Tapi dengan syarat idza kamulatis sajdatan qabla salamil imam, apabila sempurna dua sujud sebelum daripada salam imam. Jadi mesti dia kena sujud pada yang kedua saat itu baru kira serakaat kan, tapi sebelum daripada salam tu imam. Okey, nampak tak kan? Jadi okey, kita sebut sekali lagi ya. Sepatutnya dia kena rokok bersama dengan imam. Jadi perbuatan dia masa dia tunggu iktidal saat itu tidak boleh dah dia sujud. Perbuatan dia mesti kena rokok bersama dengan imam. Tiba-tiba sepatutnya rokok, dia disujud juga kerana dia terlupa ataupun dia jahil. Maka perbuatan tersebut salah, cuma dia tidak membatalkan sembahyang. Okey, jelas. Sujud yang pertama, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, bangun kepada qiyam, semuanya tidak dihitung bagi dia. Gak siapa jadi rokok, maka di situ baru dihitungkan perbuatan dia yang betul. Sebab sepatutnya dia kena rokok. Okey, lepas tu dia iktidal. Tok Imam, Tok Imam ikut ada mana pun. Tak ada kira lah. Tok Imam ada mana pun. Tak ada masalah lah. Nanti Imam ada mana pun. Yang penting jangan untuk imam bagi salam sebelum daripada selesai sujud yang kedua.
dimaafkan sebab dia lupa. Dia terlupa dia kan? Dia tak sengaja. Dia terlupa. Walaupun dia tertinggal lebih daripada tiga rukun yang yang panjang. Sebab dia terlupa. Dia sebab dia jahil ataupun dia terlupa. Okey. Jadi kalau dia sempat selesai sujud yang kedua sebelum daripada tu imam bagi salam, maka dia kira sempat satu rakaat. Maka sempat jemaah. Tapi kalau dia tidak sempat selesai sujud yang kedua sebelum sehinggalah tu imam bagi salam, dah selesai lagi sujud yang kedua tu imam bagi salam dah, maka tidak sempat satu rakaat, maka tidak sempat jemaah tersebut. Okey. Tidak sempat satu rakaat dah sempat jemaah. Dia kena sudah dengan zuhur. Sebab tu dia kata ni wal asahu idrakul jum'ati bihadhihi ar-rak'ah. Pengandai yang asah dia sempat satu jemaah dengan rakaat ini, dengan satu rakaat ini, bihadhihi ar-rak'ah dengan satu rakaat ini. Idza kamulat as-sajdatan, apabila sempurna dua sujud qabla salamil imam, sebelum daripada salam imam. Sebab dia kata mesti kena sempurna dua sujud sebelum daripada salam imam, kerana dia belum lagi sempat satu rakaat ni. Sebab dia tak sujud lagi satu rakaat yang pertama. Hak yang disujud tadi tu nak jadi bukan tempat dia. Okey, sujud yang kedua saat ni itulah kira tempat dia. Okey, nak jelas dah kan? Ha. Jadi mesti dia kena selesai dua sujud sebelum daripada imam bagi salam. Ha, nampak dah kan? Baik. Walau takhallafa bisujudi nasiyah. Jikalau sekiranya dia tertinggal dengan sebab sujud nasiyan lahu, dia ni orang yang lupa sujud ataupun dia lupa dia dalam sembahyang, hatta raka'al imam li thaniyah, sehingga rokok oleh imam kepada raka'at yang kedua. Jadi sekarang ni dia ketinggalan daripada imam dengan sebab sujud, dengan sebab nak sujud dia ketinggalan daripada imam, tapi terlupalah, bukan sengaja, terlupa. Ia duduk dalam iktidal, dalam keadaan dia terlupa. Aku terlupa, aku tengok semayang. Tak sujud lagi. Sehingga rokok oleh imam bagi rokaat yang kedua. Okay, orang yang terlupa, dimaaf. Dia ketinggalan daripada imam dengan tiga rukuk yang panjang. Sebab dia terlupa, ada keuzuran. Okay. Sujud yang pertama, tu imam tinggal dah dia. Sujud yang kedua, tu imam tinggal. Kiyang tu imam tinggal. Masuk tu imam rokok pada rokaat yang kedua dah. Ketika tu rokaat ma'ahu alal madhab. Mesti dia kena rokok bersama dengan imam ikut pandangan yang lebih kuat. Itu iktidal. Maksudnya dengan iktidal. Maksudnya dengan iktidal. Duduk iktidal kali warna tak tahu. Sebab kalau misalnya dia kalau dia sujud dah, tak cukup tiga rukuk. Kali sujud dah kan? Dia kalau tu imam duduk. Okey, dia misalnya kata dia sujud dah. Sujud yang kedua. Lepas tu dia terlupa bahawasanya dia sedang berjemaah bersama dengan imam. Tu imam rokok. Tak lepas lagi tiga rukun panjang. Qiyam baru rokok tu imam. Tak lepas lagi. Ha, nampak kan? Jadi kena kata takhallafa bis sujud ni maksudnya dia belum lagi sujud. Contoh duduk dalam iktidal. Sebab kalau kita kata duduk dalam qiyam, dia tak ada contoh sehingga rokok tu imam pada rokok yang kedua. Dia dan rokok bersama dengan imam. Sebab dia kata takhallafa bisujud. Dan rokok dengan tu imam. Dan ihtidal cuma sujud tak lagi. Masa itu dia terlupa. Dia bahawasanya dia dalam sembahyang. Okey, duduk nengung sekejap. Tapi tidaklah melakukan perkara yang membatalkan sembahyang yang tidak dimaafkan walaupun dilakukan secara terlupa. Contoh kita kata pergerakan yang banyak kan dalam mazhab Imam Syafi'i, pergerakan yang banyak walaupun buat secara terlupa juga membatalkan sembahyang dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey, jadi pendek kata masa dia ihtidal dia lupa bahawasanya dia sedang berjemaah bersama dengan imam. Dia terlupa. Jadi ataupun terlupa untuk sujud masa dalam ihtidal, sebagai catatan kira yang penting nasiyan lahu ni kalau di dalam kitab hawashi ataupun hawashi tuhfatil muhtaj disebut nasiyan ay nasiyan li sujud au kaunahu fi salat. Dia lupa untuk sujud ataupun dia lupa keadaan dia dalam sembahyang. Okey. Sehingga tu imam rokok bagi rokaknya kedua. Kita baca contoh gini, dia duduk dalam ihtidal. Terlupa nak sujud.
sehingga tertinggal dia daripada imam. Sehinggalah tu imam rokok kepada rokok yang kedua. Okey, bila tu imam rokok yang kedua, jadi bermakna tu imam tinggal sujud pertama, sujud yang kedua, qiyam. Ha, tiga rukuk panjang. Okey, jadi habis ya? Ha, tak ada lah. Sebab lebih daripada tiga rukuk. Maka ketika tu rokok ma'ahu alal madhab. Lepas tu baru diingat. Ha, tak boleh dah. Nak sujud. Tak boleh dah. Ha, sebab lebih dah daripada tiga rukuk yang panjang. Okey, rokok ma'ahu alal madhab. Mesti dia kena rokok bersama dengan imam. Ha, kena rokok. Okey, rokok bersama dengan imam. Hak mana hak yang perlu kena kira? Kalau kira rokok yang pertama saat itu, rokok pertama ke rokok dia? Rokok hak yang kedua saat itu adalah rokok kerana mengikut imam. Dia ikut imam atau asal? Ya lagu. Jadi hak rokok yang kedua ni adalah rokok mengikut imam. Hak yang kena kira hak yang pertama. Kira yang pertama. Sebab yang pertama asal kan? Masa waktu tadi. Baik. Katanya babu salatil khauf, bab pada menyatakan sembahyang al-khauf. Sembahyang khauf maksudnya sembahyang dalam ketakutan lah. Maksud dalam ketakutan di sini adalah dalam peperangan. Kerana peperangan sebenarnya adalah oleh kerana kita perlu mengorbankan nyawa dalam peperangan, sekuat-kuatnya luka, maka adalah ketakutan di situ. Katanya hiya adwa, iaitu sembahyang khauf ada beberapa macam. Dalam kitab fiqh, antara bab yang dibincang adalah bab sembahyang al-khauf. Kerana dia, kerana sembahyang di dalam ketakutan, dia berbeza dan ataupun ada beberapa perkara berbeza dengan sembahyang dalam keadaan biasa. Antaranya daripada sudut pergerakan, antaranya daripada sudut berjemaah, antaranya daripada sudut menghadap kiblat. Jadi ada benda yang tidak dimaafkan sembahyang dalam keadaan biasa, tapi dimaafkan dalam keadaan syiddatil khauf. Baik, sebab telah dikatakan sembahyang al-khauf ada beberapa macam, ada beberapa bahagian, ada beberapa bagai. Cuma hak yang banyak benda hak yang disebut dalam kitab Mughni Muhtaj, bahawasanya kalau tengok kepada hadis-hadis yang menceritakan tentang sembahyang al-khauf, semua sekali ada 16 bahagian, ada 16 cara sembahyang syiddatil khauf. Yang mana 16 ni disebut dalam kitab Sahih Muslim dan kebanyakan di dalam Sunan Abi Daud. Dalam Sahih Imam Ibn Hibban disebut sebanyak 9 cara. Baik. Cuma dalam 16 ni, Imam Syafi'i memilih sebanyak 3. Terbegitu yang disebut oleh Khatib Asy-Syarbini, "Wakhtara minha Syafi'iyyu radhiyallahu ta'ala anhu الثلاثه التي ذكرها المصنف tapi وذكر معها الرابع الاتي." Baik, Imam Syafi'i memilih 3 tapi disebut 4. Di sini disebut 4 tapi Imam Syafi'i memilih 3. Kenapakah Imam Syafi'i tidak memilih kesemuanya? Kerana kalau kita melihat kepada hadis-hadis yang menceritakan tentang sembahyang syiddatil khauf ataupun sembahyang salatul khauf, ada hadis yang menceritakan tentang benda hak yang lama dan tentang hak yang baru. Yang mana kalau kita tengok hak yang kemudian, ia lebih sempurna berbanding dengan dulu. Maksudnya ada perubahan dan ada pembaikian. Ada perubahan dan ada pembaikian. Jadi Imam Syafi'i memilih sembahyang syiddatil khauf, hak yang terkemudian, kerana melihat bahawasanya hak yang terkemudian tu lebih ihtiyat, lebih berhati-hati. Okay, dan melihat bahawasanya hak yang tiga ni dia tidak teruk sangat menyalahi kaedah asal dalam bab sembahyang. Tidak menyalahi kaedah asal dalam bab sembahyang. Manakala hak yang selain daripada tu teruk sangat menyalahi kaedah asal dalam bab sembahyang. Dan benda tu dibuat pada awal. Manakala hak yang kemudian rasa tinggal benda hak yang awal. Jadi di situlah Imam Syafi'i tidak menerima hak yang banyak menyalahi
kaedah asal dalam bab sembahyang. Itu secara ringkas kenapa kalau Imam Syafi'i memilih hanya sebahagian sahaja. Al-awwal ay an-naw'ul awwal, naw' yang pertama, yakunul aduwwu fil qiblati, adalah musuh pada arah kiblat. Ni dalam kira peperangan dululah, berbeza dengan peperangan kita sekarang. Peperangan kita sekarang dia bukan susunan soft seperti peperangan dulu. Ini cara peperangan dulu. Ataupun kalau peperangan kita sekarang ni, kita kata dia ada bahagian-bahagian dia kan. Aduh, sayap kanan duduk sana, sayap kiri duduk sana jauh-jauh kan. Dia pecah. Peperangan ni, peperangan dulu, dia top satu soft. Dia adalah mungkin berbeza lah strategi perang dulu dengan sekarang. Sebab dulu pakai pedang aja, pakai panah. Lagi tak boleh dah. Lagi kalau duduk setepak lagi tu kok, pakai habis sekaligus lah. Sekaligus je. Okay, bergerak pun dia tak boleh bergerak sekaligus lah ni. Bergerak jauh-jauh apa kan. Baik. Yakunul aduwwu fil qiblah, adalah musuh saat itu pada arah kiblat. Musuh berada pada arah kiblat. Yang mana yang pertama ni, musuh ada pada arah kiblat. Dan tidak ada penghalang di antara tentera Islam dengan musuh. Tentera Islam dengan musuh tidak ada penghalang. Baik. Ketika tu kata dia, kalau ada penghalang tu masalah lain lah. Maksudnya memang dah ada kiblat tapi ada bukit tengok. Ada bukit tengok. Jadi musuh jauh, walaupun dekat dah di antara orang Islam, tentera Islam dengan musuh, tapi oleh kerana dihalang oleh bukit, jadi tak ada uzi manalah. Jadi lagilah peperangannya. Baik. Yaqulul aduwwu fil qiblah, adalah musuh saat itu fil qiblah ay fi jihatil qiblah, pada pihak kiblah. Maka ketika itu katanya fayuratibul imamu al-qaum saffain. Maka menyusunglah oleh imam akan kaum itu, kaum itu yakni tentera Islam saat itu, kepada dua saf. Susung dua saf. Dua saf ni sekuang-kuanglah. Lebih dari daripada dua saf pun tidak menjadi masalah. Baik. Lepas tu cara dia adalah wayusalli, wayusalli ay wayusalli al-imam bihim, bersama dengan mereka itu al-qaum. Fa idza sajada sajada ma'ahu saffun sajdatayh. Apabila sujud oleh imam, maka sujudlah bersamanya, bersama imam oleh satu saf, sajdatai akan dua sujud. Akan dua empat saf, okey, dua saf sujud bersama dengan imam, dua saf lagi dia kena jaga, waharasa saffun, waharasa saffun, dan menjaga mengawal oleh satu saf yang lain. Baik. Dia cerita pak sujud dia berbeza. Jadi qiyam tidak cerita, lepas tu rakaat tidak cerita, tidak ada cerita. Benda yang kita dapat faham, yang kita dapat faham bahawasanya qiyam, rokok, iktidat sama je buat. Yang bezanya adalah sujud. Baik. Jadi masa akad takbiratul ihram, sama-sama akad takbiratul ihram. Qiyam sama-sama qiyam. Rokok sama-sama rokok. Iktidat sama-sama iktidat. Nah, masa turun kepada sujud, hanya satu saf sujud bersama dengan imam, manakala satu saf yang lain, satu saf lagi adalah kena kau mengawal, dia kena jagalah. Jaga takut musuh bagi. Fa idza qamu, maka apabila bangun oleh mereka itu saf yang sujud bersama dengan imam, sajada man harasa, maka sujudlah mereka hak yang kawal tadi, hak orang hak yang jaga tadi tu. Baik. Dia kena sujudlah. Dah dia kan tinggal daripada imam tu lebih daripada benda dua rukun fi'li, padahal pada asalnya tak boleh kan. Dalam masalah ni dimaafkan, tak ada masalah. Walaupun tu imam sujud pertama, rok duduk antara dua sujud, sujud yang kedua. Lepas tu tu imam bangun kepada qiyam dah, tak ada masalah, dimaafkan. Walaupun tertinggal lebih daripada dua rukun fi'li, pada asalnya wajib kepada makmum tanpa sebarang keuzuran mesti kena ikut imam, tidak boleh lebih daripada dua rukun fi'li. Tapi dalam masalah ni dimaafkan untuk dia. Lepas daripada tu walahiqu, dia mesti kena ikut imam sehinggalah kepada qiyam. Lepas tu wasajada ma'ahu fi thaniyati man harasa awalan wa harasa al-akharu, dan sujudlah bersama dengan imam fi thaniyati ay fi raka'ati thaniyah, pada raka'at yang kedua, man harasa awalan, mereka hak yang mengawal pada mula-mula. Siapa hak yang kawal mula-mula, dia pun sujud pada raka'at yang kedua. Jadi hak yang sujud raka'at yang pertama, dia jadi kawal, dia mengawal pula pada raka'at yang kedua. Wa harasa al-akharun, dan mengawal oleh
al-akharun hak yang lain saat itu, hak yang mereka hak yang sujud dah bersama dengan imam pada rakaat yang pertama awal-awal. Baik. Katanya fa idza jalasa, maka apabila duduk imam, duduk untuk tasyahudlah. Maka sajada man harasa, barulah sujud orang hak yang mengawal sana. Lepas tu watasyahada dan tasyahudlah dia imam bisaf bisaffain, dengan dua saf, wasallam dan memberi salam imam dengan dua saf tersebut. Tasyahud sama, salam sama. Wahadihi salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi usfan. Ini adalah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usfan. Usfan ni adalah nama satu perkampungan. Ada satu perkampungan di sana nama dia Usfan. Nama dia Usfan. Dalam peperangan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang cara begini. Baik. Katanya walau harasa fihi ma firqata saffin jaz. Sekiranya mengawal di pada keduanya, pada dua rakaat, firqata saffin, dua puak bagi satu saf, dua puak di dalam satu saf, jaz, harus dia mengawal di dalam keduanya. Kita ada soalan tak? Ada dua soalan. Dua soalan, kita berhenti dulu. Hal. Okay. Nanti kita sambung semula ni. Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadh Ustaz di atas penyampaian dakwah ataupun talaqqi kita online pada malam ini. Jadi malam ini kita ada tiga soalan, Ustaz. Soalan yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Kalau salat subuh berjemaah, makmum masbuk tak sempat habiskan bacaan Fatihahnya, tiba-tiba imam sujud tilawah. Adakah makmum tersebut perlu sujud tilawah ikut imam? Perlu ikut tilawah ikut imam. Jika ikut perbuatan imam tadi, adakah makmum tersebut perlu baca semula Fatihah ketika imam kembali qiyam? Terima kasih. Baik, berkenaan dengan makmum masbuk. Dalam rakaat yang pertama pada sembahyang subuh Jumaat, yang ketika itu tu imam baca surah As-Sajdah. Jadi makmum saat itu baca baru ihdinas siratal mustaqim, tiba-tiba imam baca sampai ke kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, imam Allahu akbar. Okey. Sekarang ni adakah makmum saat itu, kalau dia sujud bersama dengan imam, lepas tu kalau dia bangun lagi, dia kena baca Fatihah semula ataupun dia boleh sambung? Gitu kan soalan dia kan? Okey, dia sujud tilawah bersama dengan imam, hukum dia adalah wajib. Maka wajib makmum kena sujud tilawah. Sujud tilawah bersama dengan imam, hukum dia adalah wajib. Okey. Sujud tilawah, dia tidak memutuskan mualaf Fatihah. Walaupun lama. Jadi tu imam Allah. 5 minit sujud tilawah. Tahu tak imam? Baca. Panjang baca. Oh. Bangun, boleh makmum sambung bacaan. Sebab dia tidak putus mualaf bacaan Fatihah kerana sujud tilawah bersama dengan imam. Wallahu a'lam. Saya terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi soalan yang kedua, zakat KWSP. Dalam KWSP ada simpanan RM50,000. Soalan satu, kena zakat tak dari RM50,000 tu? Yang kedua, kalau keluarkan RM30,000, kena zakat dah? Ke kena tunggu cukup haul dulu? Tiga, kalau keluar RM3,000, kena zakat dah? Dia kira dia ambil SP ni, dia kira dia ambil SP. Masih panang lah. Ha? Masih panang. KWSP. Ha. Dia ringkasan daripada? Kumpulan wang simpanan. Okey, kumpulan wang simpanan gitu lah. Jadi wang simpanan. Okey, kita kata simpanan kita. Jadi duit itu adalah duit kita. Cuma kita tidak boleh guna ambil sesuka hati. Kita tidak boleh ambil sesuka hati. Dan sampai masa baru boleh ambil. Baik. Jadi apabila duit itu adalah duit simpanan kita, duit kita,
Kalau cukup nisab, cukup haul, wajib kita kena keluar zakat. Kalau mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i dah. Baik. Mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Tapi beratlah sikit mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Wajib keluar zakat. Masa kita dapat duit tersebut, masa wajib keluar zakat, bukan setakat untuk tahun tu, bukan tahun-tahun yang sebelum daripada ni. Kalau kita tengok dalam masalah ni, sama dengan masalah kita bagi hutang piti kita korang. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dia mazhab Imam Syafi'i, kalau kita bagi piti hutang kepada orang, maka barang kita yang ada dengan orang tu adalah milik kita. Maka wajib kita kena keluar zakat. Cuma hutang ni dia ada. Kadang-kadang hutang yang diharapkan bayar, yang keduanya tidak diharapkan bayar. Kalau hutang yang diharapkan bayar, maka wajib kita kena keluar zakat setiap tahun. Walaupun benda tu tidak dapat daripada kita. Kalau hutang yang tidak diharapkan bayar, wajib kita keluar zakat. Nanti apabila orang tu bayar, maka wajib kita kena keluar zakat. Bukan waktu saja, bukan tahun-tahun yang sebelum daripada kita. Itu mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, apa cerita kaedah mazhab Imam Syafi'i. Lepas tu kalau orang nak ambil pandangan ulama lain tidak menjadi masalah. Sebab ada pandangan sebahagian daripada ulama, apabila dapat je duit tu, okay, keluar zakat, keluar lalu. Lepas tu tanpa melihat kepada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan ada juga yang mengatakan apabila dapat, tak wajib lagi keluar sehingga cukup haul. Tapi kalau mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i sebagaimana yang kita kebawah saat ni, memang tak ada dah kalau kita buka kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i berkenaan dengan KWSP. Tapi kita boleh cerita benda yang sama, masalah hutang. Jadi katakanlah Ustaz Mang hutang apa? Okey, hutang apa sebagai contoh. Okey, contoh hutang RM50,000. Ya Allah, je. Contoh je RM50,000. Kaya ya. Ha, ya. Dan awak beli tu. Pain awak beli oh. Olibok. Jadi duit anda yang dihutang ada duit anda. Jadi bila duit anda wajib kena bayar zakat. Duit anda tu, anda wajib bayar zakat. Baik. Cuma dia dua. Diharapkan tidak dapat. Kalau diharapkan dapat, wajib kena bayar. Setiap tahun kena bayar. Baik, kalau tidak diharapkan dapat, okey, dia wajib bayar. Cuma apabila dapat, wajib bayar tahun-tahun yang sebelum. Okey, jelas kan? Jadi maksud dia, benda konsep ni sama dengan duit KWSP. Jadi orang pegang duit kita. Cuma dia tak wi. Masa dia bagi wi, baru dia bagi. Maka tengok daripada sudut tu sama dengan masalah hutang yang tidak diharapkan bayar. Baik, cuma sebahagian daripada ulama melihat kepada dia ada istilah milkutam. Dalam masalah zakat dipanggil milik yang sempurna. Dalam masalah milik yang sempurna ni ada perbincangan di kalangan ulama. Ni dia kata memang duit kita tapi bukan pemilikan yang sempurna. Sebab kita tak ada guna. Dia nak ambil benda kena tahap. Amu dah pasti kak. Tak ada kita. Ada orang bincang isu kegiatan hukum mahkamah. Ya. Dia tengok tidak kuasa penuh kan? Tengok, kalau tengok kepada milik tidak ada milik kutam, maka tidak wajib zakat lah. Sebab di antara syarat wajib zakat mesti kena milik yang sempurna. Tapi mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i macam kita ke bawah sana. Dia macam ke hutang tadi tu kan? Bila kita dapat saat itu, jadi bermakna di situ baru kita tahu dia adalah milik kita. Kita okey, kita dapat, maka wajib kita kena bayar ketika dapat dan segala tahun-tahun yang lepas dah. Wallahu'alam. Baik, jadi kalau nak mudah, tengok macam orang buat ramai-ramai tu lah. Jadi ada orang yang buat ketika dapat tu baru bayar kan. Bayar setahun je lah. Dan ada juga orang kalau dia buat keluar saat itu, tak cukup nisab. Kalau buat keluar tak cukup nisab, dia tak bayar zakat. Kalau tak cukup nisab. Lepas tu dia tengok juga kalau buat keluar saat itu kerana keperluan kan, keperluan mendesak, tak wajib juga zakat. Begitulah. Cuma anda cerita saat itu kalau mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Wallahu'alam. Mana kata buat tubik 3,000 ni bayar keluar zakat lah.
Kalau atas pandangan hak yang mengatakan tak perlu keluar zakat, tak perlu keluar zakat lah. Tapi kalau mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i macam Mekah pun tadi tu. Kalau dah buat keluar semua sekali lagi, wajib kena keluar zakat setiap tahun-tahun hak yang lepas dah. Tapi teruk lah sikit. Kena-kena teruk lah sikit. Tapi biasa orang tak pakai lah pandangan ni. Sebab memang kalau pakai pandangan mazhab Imam Syafi'i, anda kata mazhab Imam Syafi'i, anda kata mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita tengok masalah duit hutang, masalah duit hutang tadi. Baik, wallahu a'lam. Okay, terima kasih ucapkan kepada Pak Ustaz. Jadi soalan terakhir pada malam ini, Muhammad Iman Imran. Assalamualaikum Ustaz. Ana ada dengar wajib makmum ketika solat Jumaat. Ana ada dengar wajib niat. Salah baca lah. Ana ada dengar wajib niat makmum ketika solat Jumaat. Apakah hukum solat Jumaat selama ini yang dok niat makmum? Adakah kena qada balik? Jazakallah khairan katsiran. Hukum makmum niat menjadi makmum adalah wajib. Cuma kalaulah kita duduk belakang tu imam, kita nanti tu imam kat takbiratul ihram, baru kita kat takbiratul ihram, tiba-tiba duduk niat jadi makmum, atau pelik lah. Itu suatu benda yang pelik. Jadi kita sekarang ni kita duduk belakang tu imam. Lepas tu kita duduk Allah lambat tu imam kat takbir. Tu imam kat takbir baru Allah Akbar. Jadi kita kat takbir kerana tu imam kat takbir. Kita semayang kerana tu imam semayang. Jadi kita ikut imam. Jadi sebenarnya ada dah niat untuk mengikut imam. Jadi peliklah kalau kita niat nak ikut imam. Jadi bukan mesti niat ikut imam ni kena cakap dalam hati sahaja aku ikut imam. Bukan mesti gitu. Nah, jadi kita menanti tu imam akad takbiratul ihram, barulah kita akad takbiratul ihram, adalah kerana kita nak ikut imam. Tu ikut imam dah tu. Maka sudah memadai. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas jawapan-jawapan kepada soalan yang ditanya oleh penonton pada malam ini. Jadi kita ada sikit lagi masa, kita beri peluang kepada yang ada depan kita ni. Untuk maklumkan, depan Ustaz ni ada beberapa orang. Jadi kita beri peluang lah, takut-takut ada soalan nak tanya. Ada peluang ni. Dah soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yep. Cuma mendapat soalan ni, memang saya tak tahu jawapan ni. Dia persoalan ni tentang seorang isteri yang kematian suami. Yeah. Maka untuk dia keluar rumah itu, dia kena apa nama ni? Kena duduk di rumah tau. Yeah, betul. Di rumah sehingga dah cukup tempoh dia tau. Cuma apa yang berlaku ni, anak dia ni giving pamuk dia duduk seorang. Jadi dia pada dalam keadaan tempoh tengah hidup hari ini, kematian suami ini, dia ambil mak dia buat pergi duduk rumah. Adakah pemirsa itu dikira keluar daripada rumah ke macam mana? Sebab dia kata, sebab faham dia nak keluar kan, tapi anak ni tak nak mak dia duduk seorang. Dia bawa pergi rumah ke Kuala Lumpur. Dia bawa mak dia pergi Kuala Lumpur. Dia pada asalnya, perempuan yang berada dalam iddah kematian suami mesti kena berada di rumah suami dia meninggal dunia. Itu pada asal. Itu dipanggil hak Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita kena laksanakan. Cuma dalam hal-hal tertentu boleh perempuan tersebut keluar daripada rumah, tapi mesti kena bermalam di rumah. Sebagai contoh, keluar untuk bekerja boleh. Tapi mesti kena bermalam di rumah tersebut. Tapi kalau sekiranya berada di rumah tersebut, boleh mendatangkan mudarat. Sebagai contoh, dia seorang diri. Mungkin ada orang-orang yang kena sekitar tu. Maka ketika tu boleh dia berada di rumah anak dia. Ataupun sebaik-baiknya anak dia mari di tempat dia. Atau sebaik-baiknya. Bukan dia keluar daripada rumah dia. Tetapi dalam hal-hal tertentu, boleh dia keluar daripada rumah tersebut. Wallahu'alam. Jadi kena tengok. Kalau sekiranya anak dia je bimbang, mak dia tak ada masalah pun, itu dah boleh lah. Itu dah boleh keluar lah. Kebimbangan terhadap anak. Kadang-kadang
orang ni dia bimbang sesuatu benda yang benda tu tak ada benda pun. Bimbang tak kena tepat. Ada juga orang bimbang tak kena tepat. Kalau memang betul kebimbangan dia, memang realiti pun memang begitu, maka bolehlah buat dia keluar daripada rumah tersebut. Wallahu a'lam. Ada sedikit penambahan daripada soalan tadi. Learning banyak bantuan-bantuan yang kena tuan diri ambil. Jadi adakah bila mati suami tu dalam masa iddah tu dia kena diambil bantuan? Adakah dibolehkan ataupun ada lehnya? Bantuan dia tuan ambil diri. Tak ada masalah. Kan kita keluar untuk jangan untuk bekerja boleh. Sama juga untuk menerima bantuan boleh je, tak ada masalah. Boleh je. Cuma wajib kena balik bermalam di rumah. Tapi kalau misalnya jabat dung ni memang tak makin hantar lah. Ustaz Akin, Ahmad Akin, Ustaz Akin. Ustaz Sadu ada depan tu. Ustaz Sadu tak ada malam Ustaz. Ustaz Sadu dia sibuk malam ni. Ada masyarakat. Mungkin Ustaz Yu ada soalan? Tanya diri. Soalan lagi ni? Anu Ustaz tak? Bukan. Sebab apa ada benda ya? Okay. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas talaki bacaan kita pada malam ini. Amin ada tambah sekali lagi hak tadi. Ada satu hak yang disebut dalam kitab. Okay, dia kata masalah hutang tadi ya, hak yang dia cerita hutang. Kalau ada mazhab hak yang kita cerita mazhab Imam Syafi'i, bukan semata-mata mazhab Imam Syafi'i, bahkan ada juga mazhab ini adalah mazhab sebahagian daripada sahabat Rasulullah. Di mana dalam kitab ini sebut dain ghairu marjum al-ada, hutang yang tidak diharapkan ditunaikan, bi an yakuna ala mu'sirin la yurja yasaru au ala jahidin wa la bayyinah. Yang mana hutang saat itu orang yang berhutang, orang yang susah, tidak diharapkan dia saat itu jadi kaya lah. Orang miskin, tak ada dia kaya ni, hutang banyak. Ataupun atas orang yang engkar hutang dan tidak ada saksi. Baik. Maka katanya faqil ayuzakihi idha qabadahu lima madha bin as-sini. Maka dia kena keluar zakat apabila dia terima hutang tersebut lima madha bin as-sini. Bagi tahu-tahu orang yang lepas dah. Dan ini adalah wahua madhabu Aliin wa Ibn Abbas. Madhab Sayyidina Ali dan madhab Abdullah bin Abbas. Tapi dalam masalah ini ada khilaf lah. Macam apa yang anak kabur. Ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya hanya wajib kena bayar setahun. Tidak perlu bayar siapa ke tahun-tahun sebelum daripada. Baik. Jadi kalau kita tengok yang lebih ringan lah. Bayar hanya setahun sajalah. Itu yang lebih ringan. Wallahu'alam. Okey, terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Dan terima kasih kepada semua yang join, yang share dan juga yang ambil bahagian pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat kebaikan dunia akhirat insya-Allah. Jadi, saya minta maaf banyak-banyak jika ada kekurangan, terkasar bahasa dan sebagainya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Jadi, untuk akhirnya saya nak minta Ustaz untuk baca doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanallah. Thank you.